Peti ada 3, RM6.50 je, macam murah. Sangat berbaloi. You get the idea. Hai guys, assalamualaikum, ada di sini. Terima kasih untuk korang yang sentiasa menonton video kat channel Ari Jojo ni. Ada ni 31 Ogos, aku rekod video ni. And selalunya kan, kalau time 31 Ogos ni, dia ada je promotion-promotion yang ikut tahun kemerdekaan tu. Kalau 65 tahun, mesti something harga dia RM60.50 ke RM6.50 ke something. Masa aku tengok dekat Santan, dia ada promosi dan dia ada juga nasi lemak aiskrim yang pelik hari tu. Dia comeback balik. So aku kan nak pergi try dekat Santan tu kejap lah. Lama tak makan menu aneh-aneh ni. Petang baru gerak nak cari makanan sekali hujan dah. Ni tak best ni kalau hujan jadi gelap sikit nak buat video tak cantik. So kali ni aku pergi singgah di NU Central. Cuma tak sure lah Santan punya kedai kat mana eh. Sebab tadi aku check location untuk Santan. NU Central dia dekat luar tau. Dekat tepi jalan yang mengadap monorail tu. Ingatkan ambil eskelator ni je and terus je keluar. Macam mudah je jumpa Santan kat sini. Haa, mudah je weh. Sebelah rotai je. Dari monorail mesti nampak. Yang jerit nasi lemak tu lagi ke? Ada. Oh boleh? Ada lagi. Nasi lemak 3 kali tu yang promosi tau. Haa, ada nasi lemak. Oh, rekod eh. Okay, I love nasi lemak. I love nasi lemak. Okay, Kak. Itu je. Nak lagi? Ada lagi tak? Okay. So, nak try ni. Apa nama tu? Ice cream nasi lemak tu. Ya. Yeah. Itu je? Itu je. Makan tau. So, nasi lemak, ice cream. And then, Nak nasi lemak. Nak bopah sekali? Ice cream bopah. 9. Okay, terima kasih. Aiskrim tu akan sekarang tu je lagi kau makan. Lepas makan nasi lemak. Okay. Okay. So, aku akan beritahu je kena makan. Okay, boleh. Okay, terima kasih. Sama. Yes, tu promosi sempena Hari Kemerdekaan 31 Ogos dekat Santan. Korang kena pergi dekat Santan and then jerit je I love nasi lemak 3 kali untuk dapatkan nasi lemak on the go secara percuma. RM0 je. Nasi lemak 3 segi berbentuk Illuminati ni ada cara nak makan. Korang boleh makan sambil berjalan, sambil pegang atau makan kat meja. Korang ikut dia cara-cara tulis kat situ. Aku pun belek-belek juga ni. Gamble macam mana aku nak buka. Tapi ikut cara dia, elok je jadi. Ha, dah dapat nasi lemak aku. Dalam nasi lemak ni pula kita ada sambal, telur, ikan bilis. Bismillah. Bagi aku nasi dia biasa je. Ni honest opinion aku eh. Bila aku makan sebab aku rasa sambal dia macam plain. Tak rasa pedas ke apa. Cuma ada rasa macam asin sikit. Nasi dia ada rasa lemak tapi tak strong sangat. Tapi aku suka ikan bilis dia. Namun begitu, ikan bilis dia ada yang rangup. Ada yang kurang rangup sikit. Sebab tu aku makan macam, aku makan pun plain je. Sebab aku tak rasa puas lagi. Dan bila makan-makan baru aku jumpa rupanya ada kacang. Tadi macam tak ada. Dan dibandingkan dengan nasi lemak panas yang aku makan sebelum ni, rasanya yang tu lagi sedap daripada nasi lemak on the go ni. Dia kalau ada rasa pedas-pedas sikit ke, dia syok sikit. Ni macam plain dia rasa dia. So aku pun makan dengan tanpa emosi. Macam tu je lah. Oh yeah. Lepas makan nasi dah settle, aku still cari lagi dekat internet kat mana lagi ada promosi sempena 65 tahun kemerdekaan hari ni. Tapi masalahnya kedai-kedai area NU Central ni macam tak ada dah ada promosi. Aku jumpa kat Bok Noodle. Bok Noodle pula tak ada kat sini. Jauh. Lepas tu aiskrim aku pun sampai. Sebab aiskrim ni aku cakap lepas makan baru datang. Ha, bukan aku order sekali dengan nasi terus datang. So sambil-sambil tunggu tu, dapatlah aiskrim yang tak cair lagi. Better juga sebenarnya order macam ni. Sebab sebenarnya aiskrim ni cepat cair. Better lepas makan something, bagi aiskrim tu datang. Ha, bau aiskrim dia sedap. Sebab ada rasa bau boba dan gula Melaka. Si boba dekat atas tu banyak-banyak. Dengan gula Melaka lagi. Aiskrim tengok tu. Dah nak cair dah. Baru je aku dapat. Okay, yang ni not bad. Aku lagi suka aiskrim ni daripada nasi lemak on the go tadi. Sebab aiskrim dia somehow dia rasa macam ada santan. Tak tahu, dia rasa lemak-lemak tau dekat aiskrim tu sendiri. Dan juga boba dekat tepi-tepi tu. Bukan jenis boba kenyal yang bila kau gigit dah kena kunyah banyak kali. Tak, dia hanya kau kunyah kejap terus settle. Aku suka yang macam tu. Ada orang suka boba yang kunyah banyak kali kan. Dan aiskrim dia rasa manis. Sebab kat bawah dia ni ada gula Melaka. Jadi kau kena expect rasa yang lebih manis. Sebab aiskrim dan gula Melaka tu bergabung. Namun bagi aku yang ni sedap. Macam bubble bee pun ada. Next aku tunggu aiskrim nasi lemak aku. Kejap je bagi tahu diorang. And then terus diorang datang hantar aiskrim nasi lemak. Tengok nak sudu. Oh ni rasa lagi. Okay. Dia rasa. Terima kasih.
Ah, boleh. Okey, terima kasih. Aiskrim nasi lemak kat Santan ni aku pernah makan tahun 2020 dulu. Sedap, aku suka. So bila aku tengok dia comeback, aku rasa macam, "Wih, aiskrim nasi lemak ni comeback. Aku nak makan." Sebab hari tu sedap. Dan inilah rupanya aiskrim nasi lemak, dia ada ikan bilis, kacang yang dicampurkan sekali dan juga sambal. Macam beza daripada aku makan dulu. Kalau tengok daripada rupa dia ni, sama macam nasi lemak on the go tadi. Cuma beza tadi nasi ni aiskrim. Dan bila aku makan tu, mula-mula aku macam nak kena hadam dulu. Kenapa rasa dia macam lain daripada dulu dan sebiji macam nasi lemak tadi? Sebab sambal tu punya sambal sama dengan nasi lemak on the go. Jadi aku perasan orang sebelah tu duduk usah-usah. Tapi macam tak apa lah, sebab dia pun dah tahu aku buat video. Mungkin aku buat 360 tu obvious sangat tu. Aku malas pakai kamera besar-besar dan makan kat kedai. Tapi dia pun tanya aku punya YouTube. Tak apalah, nanti tengok aku video ni. Sorry guys, ni review jujur kalau korang tengok video ni. Sebab ini ikut rasa saya pun tekak. Dan bagi aku, aiskrim boba tadi okey. Nasi lemak on the go tu okey. Tapi aiskrim nasi lemak yang kali ni cukup berbeza dengan yang aku makan tahun 2020 dulu. Sebab hari tu lagi sedap dan dia masuk. Walaupun nampak macam pelik dan viral masa tu, tapi dia sedap. Yang ni, dia tak macam tak viral sangat dia sekarang ni kan. Tapi rasa dia tu, aku macam tak boleh. Dia macam tak kena tau. Sambal dengan aiskrim tu macam tak enggak. Walaupun aiskrim tu ada rasa lemak-lemak dia, sambal dia macam sambal yang tu tadi, tak pedas. Namun begitu, mungkin sebab dia aiskrim dah makin cair and then dia bercampur dengan minyak. Sekejap, throwback sekejap. Flashback. Ini satu bekas. Ini dia bagi asing. Kacang dengan ikan bilis ni. Ini sambal dia ni. Agak manis. Tak rasa pelik. Tak pelik bagus. Sedap. Weh, sumpah nak apa kat ini. Sedap tu. Kali ni lain weh. So aku kena tapau. Aku cuba keraskan balik aiskrim tu kat rumah. Alah sayanglah, kenapa tak sama macam dulu. Kita kan expectation tinggi. Tapi sekali, alah Santan, kenapa ni Santan? Dulu kan lagi best. Dah, okay, aku nak pergi move dekat next promotion pula. So keluar daripada Santan, kita nak pergi ke next destination, iaitu Texas Chicken. Sebab Texas pun ada promosi RM6.50 untuk burger 3 tingkat dia. Sekarang ni aku masuk Texas, tapi ramailah pula orang kat Texas ni. Aku nak makan kat sini je. Terpaksalah aku tapau. So kali ni aku dapatkan harga RM6.50 untuk burger ni. Tak tahulah berbaloi ke tak, tapi nampak macam okey. Sebab burger dia macam tebal, tinggi. Dan aku add on juga crunchy jalapeno texadilla yang baru. Setengah jam kemudian baru nak makan. Before ni dah ada texadilla dia. Tapi texadilla tu biasa. Yang ni jalapeno mungkin lebih pedas kot. Bismillah, tadah. Besar, saiz dia besar. Okay ni lapisan luar dia, dalam dia ada jalapeno sauce, ada cheese, patty, chicken patty. Ni macam apa, nugget ke apa ni? Yelah kot, tapi rasa dia rasa jalapeno. Bismillah. Walaupun yang dia tak panas, tapi pada first bite nya aku rasa agak masin. Mula-mula aku expect dah lah yang tersejuk. Wrap dia pula macam dah tak menarik lah sebab dah lama wrap kan. Mesti rasa plain punya. Nope. Dia ada rasa masin dengan rasa pedas sikit ujung-ujung lidah. Sebab dia jalapeno. Rasa rangup masih ada. Makin lama ke makan makin rasa pedas. Ayam dia rangup kat luar. Kat dalam pun masih rasa lembut, juicy. Okay. Yang penting kan, ayam dia besar, seketul-ketul. So puas hati. And kalau sekarang nak makan sikit, boleh share kat dua orang ni. Bismillah. Air dengan burger. Sambil gini bosen je, balut ke tak? Patty yang tiga, not bad juga. Untuk special Merdeka RM6. 50 sen je, macam murah. Dalam ni ada sayur, mayonis sikit. So patty je banyak tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Betul lebih kosong. Dalam patty 3 ni macam patty nugget. Rasa macam simple sangat. Tapi nak melayan promosi setahun sekali okey lah. Lagipun RM6 mampu usiknya kan. Oh yeah. Better dengan chili sauce. Cuma biasanya kalau RM6 mampu usik tu mungkin burger ni dengan patty 1 je.
Cuma kali ni RM6.20 burger ni patty satu dengan air. So macam murah lah tu. Mayonis tak rasa sangat. Sayur pun biasa je, tak banyak tak sikit. Kalau segar tak segar sangat kot. Macam biasa je aku rasa. Dia macam very basic je. Tapi kalau naik RM50 tu boleh kenyang dengan harga yang promosi ni. Macam tu je lah. Terdepan aku cuba lagi. Dia sekali sehari je. Setahun je promosi je ni. Untuk isi perut, lapar, okey. Tapi kalau kau nak kepuasan, dia tak puas makan burger sini sebenarnya. So tu dia video hari ni aku makan makanan promosi untuk hari kemerdekaan dan juga makanan baru aku nak makan. So thank you for watching guys. Kalau korang suka jangan lupa klik like and subscribe. Ada lagi sebenarnya yang promosi hari merdeka tapi tempat tu semua dah lain. Santan tempat lain, Texas tempat lain, Bok Duda tempat lain. Tak tahu dah malam lah, aku tak nak pergi lah. Tak sempat. Tahun depan aku cuba lagi. Jumpa lagi tahun depan. Assalamualaikum. Bye-bye. Bukan tahun depan, minggu depan.